Bismillahirrahmanirrahim. Sejarahnya itu luar biasa. Maka pada saat dulu saya dikabari, anu ya Pak, tapi main-main itu mati. Innalillahi. Artinya apa? Kita kembalikan pada yang kuasa. Langsung saya perintahkan, Pak Jar, enting, enting scan, datangi. Alhamdulillah hari ini teman-teman para Pak Geologis, tadi ada Pak Handoko yang sudah jalan, ada Kepala Dinas SDM, teman-teman dari Pemkab Grobogan, TNI Polri komplit membantu. Karena waktu saya dilapori dulu, Pak mati Pak, loh kenapa? Kok bisa? Katanya abadi gitu. Ternyata setelah dicek satu persatu, istilah kita bocor di beberapa titik. Nah saya titip pada masyarakat, ayo kita rawat. Karena ini menjadi aset Grobogan. Dengan cara apa? Tidak mengebor. Mau cari air, mau cari apa, komunikasi sama Pemkab dulu. Karena area ini saya kategorikan area yang rawan. Kalau nanti masyarakat ngebor tanpa izin dan tidak terkontrol, ini akan mati lagi. Padahal ini bisa menjadi aset. Alhamdulillah setelah kita perbaiki, kita cek, para ahli geologi semuanya turun, terus kemudian melakukan apa namanya pembenahan secara teknis, alhamdulillah ditemukan cara-cara yang bagus, bahkan sebenarnya ada manfaat lebih. Manfaatnya apa? Ada sisa gas yang bisa dimanfaatkan masyarakat, yang kita harapkan nanti warung-warung ini semuanya bisa menggunakan. Nah, dengan cara ini mulai hari ini mari kita pelihara. Kita pelihara semuanya punya rasa handarbeni, memiliki agar kita bisa merawat, dan mudah-mudahan dengan penyalaan kembali ini kita harapkan nanti banyak event akan muncul, wisata muncul, spotnya muncul gitu ya, dan kegiatannya akan bisa aktif lagi gitu kira-kira ya. Oke.